So kita akan naik gondola kaca. So tadi kita dah di sana outlet. Sekarang kita naik kaca. Kita nak bagi seram sikit. So pemirsa, ini bukan kaleng-kaleng. Kepada yang sakit untut, siapa yang takut, jangan cuba-cuba. Tapi kita akan menyaksikan adakah seram atau tidak. Kita jumpa sebentar lagi, okey? Masya Allah. Okey, sekarang kita dah naik gondola kaca. Bukan kaleng-kaleng ya. Ini kaca dah. Ini kaca ni. Ini belum terbang lagi. Gaya. Apa mil? Damo ni dia terapung. Dia terapung atas lantai. So seram sikit lah. Tapi okay, kita akan meninggalkan. Dia dah sisi sikit, tak nampak kan? Tengah-tengah. Bapak tinggi ni. Sir, tengok shot ni. Sir, sana awak. Alah, tu biasa. Gangster mesti. Gangster mesti. Dia kata nak jadi gangster mesti. Siapa tu? Mak wang kau. Jalan ni kat lesa untuk lah. Ada kamera. So kita akan naik ke puncak Keriangan Genting. Sebentar lagi mungkin dalam masa 10 minit je kot dah sampai ke puncak yang ada di atas sana. So jarang-jarang orang yang nak menunjukkan view Itu babi dia punya. Di waktu malam menaiki gondola. Dan telinga saya dah semakin sumbat. Aku tak boleh duduk lagi. Babi! Sedikit takut. Dia naik sepatah ke dunia tu ke? Paling tinggi. Takut dia senyap. Sebaik gelap macam betul lah tu. Gelap. Kalau apa nampak lampu. Tapi dia goyang lah. Memang lah goyang. Dia tergantung je. Dia hanya babi. Dia hanya lock je. Dia hanya clip je macam ni. Oh, clip macam tu je? And then tali tu yang berjalan. Tengok tu lampu pemisah, halus dia. Sebenarnya malam orang tak naik kaca, tapi kita naik kaca juga. Sebab takut? Tak. Aku suka, kan kau nampak lah lampu kan. Kejap lagi ni memang lah, ni pokok. Kejap lagi dah apa kan, nampak cantik. Senang-senang eh. Okay guys. Bersama Ina Zilma dan Nain. Kita kat table car sekarang. Sky 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 Belum atas lagi. Hah? Belum atas. Kata kita kena keluar apa ni? Ya. Ini stesen pertama. Amir, tengok lantai. Tengok lantai. Ada kereta. Tengok lampu. Tengok lampu. Tengok lampu. Tengok lampu. Ui, bayi! Buat, tengok lampu. Tengok. Tak boleh siap. Mel, tengok atas tu. Tengok atas. Nak asam. Mel, laju lah dia. Dia kena laju lah. Aku tak nampak pun laju-laju. Stesen pertama. Lepas ni mesti dia goyang tu. Lepas ni mesti dia goyang tu. Sumpah.
Dia punya Allah Akbar. Tak ilah Allah. Aduh. Oh, rasa siap. Dia pun buai macam tu. Belum mati, tak mati pun. Yang kau letak kaki atas kursi kan, aku takut. Main tengok apa, Amir? Ada lampu, Amir? Oh, kita nak naik atas sana dulu? Haa, lagi satu. Tak. Ini belum, ini baru stesen pertama saja. Boleh, boleh, mesti kena pergi atas semua. Apalah. Session pertama dah sampai dan kalau ada orang nak naik ke sini. Naik. Tapi tak ada. Ataupun kita ada. So sekarang dia gelak-gelak. Sekejap lagi. Sekarang dia gelak lagi. So kita sampai stesen Chan Sao Lin atau apa? Chin Siu. Dah video call. Jawab lah. Aku tak terima kah. Lepas ni laju, lepas ni laju, lepas ni laju, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kat lehim. Oh shit. Shit. Apa kau buat? Bapak tinggi. Tengok bawah lampu. Kat lantai. Nah, takut kau naik. Kau naik. Tengoklah lampu bawah. Hotel dia termasuk. Duduk bawah lampu. Aku okey je. Men tengok jalan tu kecil je, men. Eh, tinggi lah. Kau tak kena bawa lah, siap. Yo. Balik. Balik ke balik? Balik. Yo. Ni. Jadi, kenapa tak ada orang? Siapa tu, Ajik? Ajik ni. Yes. Biasa je. Ada orang tak nak ikut, ha? Tahu? Laju? Dia dalam 10 km sejam. Ni laju. Malam dia laju sikit, siang dia tak laju sangat. Tapi malam dia laju. Dia goyang ni. Macam buai. Ibu dunia tinggi sangat. Kenapa dekat kamera dia gelap? Kakak ini gelap no. Itulah orang ajak tak nak ikut. Sombong. Kata nak praktis, bohong. Oh, lajunya! Tak praktis pun. Dah, satu lagi. Ni stesen kedua. Berapa tinggal? Tiga. Isi saya tak boleh lah. Kan? Kenapa macam ni? Dia macam ni, tak payah lah. Guncang-guncang. Teruk Amel, teruk. Penat je bayar, dia tak nak menikmati keindahan awak. Allah. Lepas ni dia bayar lagi kan? Lepas, asal dia turun?
mampus. Dah nak sampai stesen dah. Okay, itu lah dia pergi ni. Orangnya badan dia gede tapi takutnya percayalah saya buat uat je memang tadi saya buat mengalahkan uat. Anak-anak saya... kalau bisa dirasa jantungnya gitu misal. Okay, mari kita pusing-pusing mencari makan. Yuk. Alright, kita dah sampai ke puncak Keriangan. Kita di untuk menikmati juadahnya. Inilah dia Pak Mel. Itu dia ada Pak Naim. Apa Pak Mel makan ni? Ini makan nasi ayam klepot. Klepot je. Okey Pak Naim. Mee curry. Mee curry. Curry. Okey, ini dah tentu-tentu dengan teh manis. Tapi teh manis tarik. So saya juga dengan mee curry. So ulas sikit. Mur ke, half-half ke, biasa ke? No comment. Saya tak mampu. Saya duduk je. Suka kan? Ha, itu adalah tiba. Okay. Alright. Selamat menjamu selera. Nanti jangan muntah ya. Turun kabel balik semula. Thank you.
kita akan berjalan turun meninggalkan kota Keriangan. Riang ke? Sejuk dah siap. Kat situ, kat situ nak ingat kita dah nampak. Kan? Nampak. Dekat lubang loncing tu. Ke depan ni dia jalan turun lah kan? Dia laju lah. Tak lah, sama je. Ha. Kita je yang rasa perjalanan dia 10 km sejam. Inilah gondola. Gondola, brother. Waktu malam. Waktu malam. Ke bawah, men. Ke bawah. Ha? Ya, dah tengok tadi. Ke bawah, men. Bangunan. Oh, cantiknya pokok-pokok nyok. Pokok nyok. Pulau Melaka. Pulau Melaka. Pemirsa, hanya boleh dapat di Genting Kota Keriangan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen di sini. Angin masuk sikit. Kau tidak akan panas. Memanglah. Ni lagi curam ya. Ni dia akan turun. Tengok Amel. Aku bayar mahal Amel untuk merasa benda ni semua. Kalau ibu kau dengar aku cakap macam ni, dia kan anak aku kenapa. Angin memang lah masuk tu. Mana? Atas. Atas tingkap. Aduh, Mel. Orang kaya mahal nak merasa benda ni. Station nombor 2. Ini tak sangat, Mel. Dia nak cincang langkah wilayah gitu, kan? Eh. Ya. Lagi tinggi curam. Langkah wilayah sebab tak lagi. Tapi dia tak ada kaca. Oh, dia biasa je. Kaca mahal tu, ya? Mahal. Mahal, eh? Laju ni, sumpah. Kita turun laju gila. Apa lah, man? Badan je besar. Tinggi. Memanglah tinggi. Tak tengok dah. Bukan sedap tu Kuala Lumpur, man. Sana tu jauh. Banyak yang lampu banyak-banyak tu. Banyak ni ketuk. Banyak ni ketuk. Dah nak sampai dah, Mel. Ya Allah, tak ada lah. Oh, ini dia bawa perempuan, dia bawa buat. Dia mek-mek je. Dia goyang tau. Dia tak goyang. Dia biasa. Dia dengar, eh. Ni dia. Gegar je. Gegar, okey? Gegar. Dia tak tahu apa yang jadi tau. Dah sampai dah tu stesen. Oh, tu stesen kita. Ya. Asal dia berhenti. Kalau dia berhenti, dia akan berhayun. Dia buang. Asal dia slow ni? Memang lah. Bagi telinga aku. Dia jalan sama je kau yang rasa. Macam kau je. Dia jarakkan kabel ni. Tadi kan dekat. Ha? Sekarang dah jarak lah. Asal dia slow, dia ada berhenti dengan kau dah. Tidak lah. Cik dah. Kalau dia berhenti pun, dia jalan lah balik. Dia tak ada network ni. Ya Allah, teruk Amel. Gini goyang. Memanglah kabel tu lalu dekat tiang. Kalau lebih tak dekat tadi. Boleh. Kau boleh. Boleh. Kaca dia tebal, Amel. Boleh. Nak goyang tu. Nak goyang. Cuba kau tutup pintu tu. Duduk. Ya. Oh, motor. Aku tadi bangun ni. Buat je. Kerik. Sumbat gila telinga. Bila lagi aku buat. Go, bangun lah. Bangun, lepas.
Lepas. Curang lah bodoh. Tak ada apalah. Oh, Mel berdiri doh. Mel berdiri atas kaca. Lepas, boleh sampai goyang tu bodoh. Tak ada apalah. Ini ini dah tak apa. Berdentu. Bang. Ni kecil je. Attitude. Eh, jaga aku punya wallet dalam beg. Eh, takut takut terlempas. Sipai dah ada diberi. Itulah berjaya. Bahawa sesungguhnya ketakutan bukanlah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Alright, we arrive. Terima kasih Abang Genting. Jalan, masih bro. Saya first time naik cable car. Saya ini memang susah. So, pada yang gaya, janganlah cuba dulu. Saya bagi Nora. Nora bagi? Sebab, bagi. Aduh, kurang aja. Padahal dia punya suka menjerit, dia bagi 2 bintang je.